udah bodo amat. Jadi sekarang kita ini mau ngelakuin best friend tag sama Cottonball Challenge. Kita udah ada yang nanya-nanyain. Dan kita gak bakal nanya-nanya sendiri. Dan lu pasti udah tahu itu siapa. Nih ya. Tada. Tada. Hai. Siapa tuh? Sherin. Ya. Dia itu yang ngebantuin Shania ngeprank gue. Adik gue. Oh iya, terus tadi Shania mau bikin openingnya tiduran-tiduran. Kepentok deh. Gak usah ceritain lagi, Dan. Tidak, kita bajunya sama loh. So, kita udah siap buat best friend tag. Terus nanti kalau salah satu dari kita ada yang gak bisa jawab, kita apain? Pakai face deco. Warna merah, biar hits merah. Biar kecabe-cabe ya. So, yaudah kita langsung ituin best friend tag-nya kita. Let's get started! First question. Buat siapa nih? Buat Kak Senia. Okay. Kapan tanggal lahir Kak Jenny? Bentar. Sampai lu lupa gue ibang gue tendang dari rumah. Rumah lu sih. Dah ya. Dah. 1, 2, 3. 10 September. Iya. Yes, bener. September. Berarti lu enggak jadi gue tendang. Ya. Dan enggak jadi gue ituin. Second question. Buat gue. Iya, nah, oke, enggak nih. Apa permen kesukaan Kak Shania? Ah, gua. Jadi apaan? Ayo. Bentar, gue juga mikir dulu nih. Kenapa lo yang mikir? Apa ya? Udah jelas-jelas banyak di sini. Tapi ya, antara dua sih. Itu belum favorit juga loh, ayo. Gue mana tahu nih, orang susah banget sih. Nama itunya apa ya? Oh iya, udah tahu. Oke. Di sekolah gue sering beli. Apaan ya? Ayo, 1, 2. Udah. 20 minutes later. 2, 3. Marbles. Gak tahu. Marbles itu yang mana? Marbles yang bulat-bulat. Marbles. Itu. Kita searching dulu ya, gue bingung banget sumpah dia maksudnya apaan pemain Marbles. 6.5 hours later. Oh, Marbles. Nih. Oh itu. Gue sering beli ini di sekolah. Nih. Iya pamer. Ya ada ngeblur ya. Gue yang belinya apa itu, ya? Lalu itu pokoknya. Ya itu. Coret. Oh iya, pakai coret lagi. Oke. Di mana ya? Takut gue. Perem. What the hell? Third question. Iya, buat kesini. Bau banget. Ini nih emang nih bau apek tuh? Gak bingung gue kenapa bau apek. Punya lu sih. Oke, yang ketiga. Berapa mantannya Kak Jenny? Gue juga harus, gue juga lupa. Banyak. Shh, enggak, cuma berapa ya? Bentar. Dianya aja mikir. Gue lupa. Udah. Dah. Gue gak tau deh. 1, 2, 3, 4. 5. Ah, tidak. 5. Jangan disebutin ya. Gue malu. Ah, mantan gue banyak banget sih. Gue diem aja, mati dong. Diem ya. Kumis for life, coy. Next question. Oke, ini buat Kak Jenny ya. Apa judul buku kesukaan Kak Jenny? What the hell? Lo masih pertanyaan? nama bukunya? Iya, nama judul bukunya. Gak boleh nyontek ya? Gak boleh nyontek. Yaudah, ayo. 1, 2, 3. Raditya Dika. Yeay. Soalnya dia pernah bilang kalau dia tuh ngoleksi semua bukunya Raditya Dika. Bener dong. Terus PO. Liat nih. Jangan pamer. Siapa tahu ditonton sama Karadit. Oh iya, gak apa-apa deh. Karadit dan Karadit. Tada. Wow, ini bukunya Karadit semua. Dari Kambing Jantan. Aduh. Kambing Jantan yang ini. Yang pertama. Buku kedua. Ini apa nih? Apa tuh, Kak? Raditya Kakus. Babi ngesot. Anjas. Ini Raditya Dika, tolong Radit membuat saya bego. Emang. Enggak, Kak. Bongok. Cinta dalam kardus, yang ini cuma apa? Kayak sim-sim buat syutingnya gitu. Habis itu Mambo Para Jambu. Ih, cinta beruntung. Cinta beruntung harus. Kalau Kumal dan manusia setengah salmon. Yeay. By the way, gue enggak nonton manusia setengah salmon waktu itu nangis gue.
Iya, soalnya bukunya Kak Radit tuh seru-seru banget. Seru-seru banget dan filmnya juga, gue gak bohong. Ajak dong Kak Radit, pokoknya Kak Radit harus lihat video kita yang ini ya. Question kelima. Ini buat Kak Shania. Siapa YouTuber kesukaan Kak Jenny? YouTuber Indo atau apa? Terserah. Gue juga bingung, kampai. Kasih ke Indo apa Barat? Luar. Oke, gitu. Tunggu, luar ya. Tuh, banyak. Yaudah. Satu. Tunggu. Sharing, mending sharing yang hitungin 1, 2, 3. Oke. Okay. 1, 2, 3. Bethany Mota. Yeay! Dia adalah YouTubers pertama yang gue tahu soalnya. Ke-6. Oke, okay. Ini buat Kak Jenny. Apa makanan kesukaan Kak Shania? Astaga, gue harus menjawab apaan dia suka. Oh, ya udah gue tahu. Oke. Okay. Bentar ya, gue salah ada 2 nih. Yang banyak nih. Bangkit. Banyak, ya. Banyak. Rata itu. Banyak. Udah. Ini lucu banget. Ya iyalah siapa yang buat. Juga lucu kok. Ayo. Oke, okay. 1, 2, 3. Sate Padang. Iya. Yeah. Orang gue kalau kesini disuguhinnya sate padang mulu. Ini udah pertanyaan ke 7 ya. 7. Ini buat Kak Shania. Siapa member kesukaan Kak Jenny di 5SOS? Wow. Oke, okay, aku tau. Satu. Ya. Yakin lah ya udah. 1, 2, 3. Michael Clifford. Iya, tau. Udah tau. Kok bener dah? Tau dong. Udah oke. Okay. Numero 8 no. Berapa no? Gue gak tau itu berapa. No. Uno, dos, tres, cuarto, five to, six to, eight to, seven to, eight to. Yeay! Ini buat Kak Jenny. Siapa member kesukaan Kak Shania di Macan? Oh ya udah ayo. Oke. 1, 2, 3. Nash. Iya. Ah, gak bisa. Gak curang nih. Masa itu lo gak bilang 1 apa 2? Ya satu lah, kan dia kan favorite gitu loh. Nah, gue udah mau bilang Nash, boy. Woy, soalnya dia tuh tapi dia lama di notice-notice kayak gitu. Pamer-pamer ke udah gue, di, what the hell. Udah di replay, udah di like. Diam. Udah di follow. Stop. Sama Nash. Stop. Kita udahin aja ya, kita udahin. Dengan berat hati gue menerima ceritanya. Mampus. Udah. Ih, nanti sampai kemakan. Udah, lanjut. Dan ini sekarang buat Kak Shania. Shania. Dan ini pertanyaan 9 to. 9 to. 9 to. 9 to. Now watch me whip. Itu 9 to. Now watch me whip. Whip. Watch me nene. Udah, bodo amat. Yeah. Oke. Okay. Apa nama film kesukaan Kak Jenny? My God. Yaudah, ayo. Yaudah, juga. 1, 2, 3, Monte Carlo. Gue baru mau bilang The Fifth Wave. Bukan, tadinya mau itu. So, kemarin kita habis nonton film itu. Dan gue juga emang suka banget. Itu tuh udah masuk dalam kategori apa film kesukaan gue, tapi bukan. Rem. Mati gak? Astaga. Jenny. Abis dicipo. Astaga. Pertanyaan terakhir. Nah, numero last. Kita ada. Bodo amat. Oke, ini buat Kak Jenny. Apa nama karakter Disney kesukaan Kak Shania? Oh my god. Oh, crazy. Ya. Satu, dua, tiga. Stitch. Itu mah gampang banget. Lihat dong di belakang udah ada tuh. Mau belanja Stitch semua. Hey, jadi best friend tag-nya sudah selesai. Abis itu. Jadi siapa yang kalah nih sebenarnya? Gak ada. Sorry, so kita seri. Sorry. Udah. Jadi sekarang kita akan bold challenge. Yeay, ini dia. Ini dia akan bold. Akan bold. Yang dapat bulat. Jadi kalau ada yang belum tahu, itu tuh mainnya nanti lo ngambil cotton ball dari piring yang di sini. Pakai sendok ini. Pakai sendok ini. Tapi matanya ditutup. Matanya ditutup satu lo begini. Iya. Gitu. Soalnya ini kan karena ini enteng banget, jadi kita nggak tahu itu kambing. Itu udah kambing apa enggak, dan itu tuh masih ada di pegangan lo apa enggak kayak gitu deh. Jadi kita buka ya. Nah, ini kita tuangin ke sini. Kelsey. Ih, mampus lo ketek. Waktu kita berapa menit? 1 menit ya, satu orang. Iya, oke. Okay. Sekarang siapa duluan? Sweet aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
duluan. Satu menit ya, sering nyalain stopwatch. Kita mulai dari sekarang. Mana? Nih. Harus ngabisin 2 air mineral gelas di gelas. Yeah. Okay. Air mineral ya, biar anti promosi. Yo, anti promosi. Anti sponsor. Yes. Yaudah. Pokoknya dia harus habisin, enggak boleh napas. Harus gitu. Ya, nih, kasih kita napas punya. Sini. Em. Ah. Ditisin aja. Ya. Hai, tumpah. Ya, tumpah. Jilatin. Sekali. Nih, gue minum, oke? Ya, minum ya. Tuh. 2, 3. Mampus. Muntah air lu. Ah, basah. Ah, Ya lah, lepek. Besok gua ucut. Yaudah. Segitu aja. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Selanjutnya, yang sebelumnya. Kalau kalian cuma nontonnya ini, rugi. Nontonnya sebelumnya juga. Iya, apalagi yang Mac. Apalagi yang Mac, kalian harus nonton. Sama Triangle juga. Iya. Apalagi semuanya yang ada di video di channel kita. Abis itu lo tonton, jangan lupa subscribe dan like and comment. Cara lo mau komen apa? Kalian teman-teman kita. Iya. Kalau mau nge-request challenge atau apa gitu ya, di komen aja, jangan di line atau di BBM, yeah, atau jangan di pet atau Facebook, Instagram, di komen, di komen kita biar kelihatan. Okay. Karena tuh kalau di line, apalagi line gue isinya OA semua, tenggelam. Jomblo. Yaudah, pokoknya segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video kita yang ini, di like, di komen. Kalau misalnya kalian mau nonton video kita selanjutnya biar nggak ketinggalan, di subscribe. Abis itu kalau mau request, mau lihat kita ngelakuin apaan kayak gitu, lo suruh gue jungkir balik atau apa, lo request aja di komen, gue tapi bakal lakuin. Kalau suruh loncat dari gedung? Ya enggak sih. Ya maksudnya kalau lo suruh gue video lagi mandi juga mungkin, itu kan problem. Iya, betul. Ya udah. So, thank you for watching. Bye-bye. I love you all so much. Nah, bye.